Apa hak istri terhadap suaminya, Pak Ustaz? Ibu punya sawit. Amin. Di Desa Semuli tanam sawit, tanam karet apa tanam duit? Sawit. Ada sawit. Ada semua. Oke, okay. Ibu punya sawit 2 hektar. Amin. Bapak punya sawit 2 hektar. Apa beda sawit ibu sama sawit bapak? Dalam sawit bapak ada hak ibu, tapi dalam sawit ibu tak ada hak bapak. Setuju? Ibu waktu nikah, ibu punya harta warisan, dapat dari ayah ibu, punya ruko, 1 tahun disewakan 50 juta. Bapak pun juga waktu nikah begitu. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam 50 juta punya ibu tadi, bapak tak punya hak apa. Tapi karena ibu ini cinta mati, apa kata dia? Mas, jangankan yang 50 juta ini, nyawaku kuberikan. Pakailah mas, pakai, pakai. Tapi kalau kau macam-macam, jadi laki-laki mesti ngerti bahwa harta dia itu ada nafkah bagi perempuan. Apa hak si ibu dari hak duit bapak tadi? Hak si ibu adalah kewajiban tanggung jawab bapak, kasih mereka makan. Ibu sudah makan? Belum. Yang kedua, kasih mereka pakaian. Ini ibu-ibu ini semuanya sudah dapat hak. Karena banyak di luar sana perempuan tak dapat hak. Ada perempuan tinggi 170 cm dikasih lakinya baju 70 cm. Ada yang belum selesai dijahit, diambil saja. Resleting belum berpasang. Alhamdulillah ini sudah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Aslinya bapak yang mendidik ibu, tapi karena bapak tak sanggup mendidik, bapak panggil guru ngaji untuk mendidik ibu. Cari guru ngajinya perempuan. Yang guru ngaji laki-laki, nanti berdua dia belajar huruf fa. Makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kasih dia perhatian. Mama, 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 mama kok enggak tua-tua? Oh, dia pun melayang ke awan. Padahal dalam hati bapak, udah peot.